Ya. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa di acara pada pagi hari ini, yaitu event dari BTPN Tenis Meja Club dengan tajuk yaitu berbagi pengalaman dengan legenda tenis Oke, meja kita mulai ya. Indonesia, Selamat yaitu pagi Teh rekan-rekan semua. Rosi Syeh Lubakar. Selamat berjumpa Selamat di pagi, Teh. acara pada Selamat pagi hari pagi. ini, yaitu event dari Oke, BTPN Teh. Tenis Meja Club. Sebelumnya Dengan tajuk perkenalkan yaitu kami berbagi dari pengalaman dengan BTPN legenda Club. tenis Ini meja. Kita mulai merupakan ya, sebuah yaitu wadah pagi rekan-rekan bagi Rosi karyawan Syeh Bank Lubakar. BTPN Selamat untuk pagi, Teh. menyalurkan hobinya nih, Selamat Teh. pagi, Nah, ya. itu event Saya juga bawahnya terima yaitu kasih udah diundang nih di Bank BTPN. sama-sama Teh. Nah, salah satu cabang di bawah BTPN Club ini yaitu namanya BTPN Tenis Meja Club. Nah, dikarenakan pandemi, jadi kami mungkin nggak bisa melakukan latihan atau tanding gitu ya secara offline, makanya akhirnya kita ubah nih Teh, Ya. jadi bentuknya ngobrol online seperti ini gitu. Nah, tujuannya supaya mungkin bisa saling menginspirasi atau bintang tamunya juga bisa berbagi cerita gitu tentang pengalamannya. Oke, lanjut aja ya Teh ya. Ya. Nah, sebelumnya ini sampaikan juga nih, event pada hari ini adalah merupakan rangkaian dari perayaan namanya Pekan Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh BTPN dan BTPN Club dengan tajuk yaitu Kuat, Berani, dan Tangguh. Nah, acaranya sendiri udah kita mulai kemarin dengan mengundang bintang tamu Dona Agnesia dan juga dibuka oleh direktur kami dan juga pembina dari BTPN Club. Nah, rangkaiannya dimulai dari kemarin sampai 27 Agustus. Jadi teman-teman yang ingin dapat hadiah gitu ya, bisa ikut di event-event ini. Ada Cerdas Cermat, ada juga Panggung Gembira, Talent Show, dan nanti yang menarik juga akan ada upacara bendera virtual gitu. Nah, itu pengalaman yang baru juga buat kita gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa ikut ke berbagai acara yang diselenggarakan oleh BTPN Club. Oke Teh, lanjut aja kita ke membahas sosok dari Teh Rosi Syeh Lubakar nih. Nah, ini merupakan potret waktu Teteh dulu. Ini tanding di mana nih Teh waktu itu Teh? Ini di SEA SEA Games Games ya? ya kayaknya. Iya, kayaknya di SEA Di Games. SEA Games ya. Tahun 92 dengan 89 kayaknya. Wah, siap, siap, siap. Nah, ini sendiri merupakan profil dari Teh Rosi ya. Nama lengkapnya panjang juga nih, Rosi Pratiwi Dipoyanti Syeh Lubakar. Benar ya Teh ya? Betul. Oke, nah ini bisa kita lihat sendiri prestasi yang diraih sama Teteh nih itu panjang ya. Kalau PON sendiri udah banyak gitu ya medali yang dipersembahkan. Nah, yang lebih banyak lagi sebetulnya di SEA Games. Betul, SEA di SEA Games Games kalau udah. jadi kita lihat sendiri ini kalau rekor untuk di medali di SEA Games ada mulai dari Jakarta ini yang waktu awal karir di usia 15 tahun bukan Teh? Betul, betul. Iya, karirnya dimulai dengan bangkan emas di Jakarta. Nah, tapi yang paling menarik sebetulnya yang di SEA Games 93 ya Teh, Singapura ya Teh. Iya. Karena waktu itu kalau nggak salah ceritanya Tenis menyapu meja bersih, bener ya Teh? itu tenis meja sapu bersih dan Rossi sendiri pribadi sapu bersih 4 medali emas gitu. Tapi dari segi kontingen Indonesia sendiri juga sapu bersih juga ya Teh? Iya, tenis meja sapu bersih 7 medali emas dan dari situ Rossi sendiri sapu bersih 4 medali emas. Wah, keren banget. Itu kalau nggak salah ada juga sama Ling-Ling Agustin ya, Teh? Ling-Ling, enggak kayaknya ya. Ling-Ling tuh di situ Oh, tuh belum bergabung di situ ya? sudah bergabung, cuman pada saat itu enggak. Itu Oke. waktu itu tuh, saya lupa Ling-Ling tuh bergabung apa enggak ya. Oke. Nah,
Ini acaranya pada pagi hari ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama mengenai karir dan dunia atlet profesional, lalu kemudian sesi kedua ke target ke depan yang ingin dicapai oleh Tete, lalu kemudian ada sesi tiga yaitu pertanyaan bebas dari audiens. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat hadiah nih, ada jersey BTPN Tennis Meja Club yang nanti akan ditandatangani oleh Teh Rosi ya. Kita ada pilih 6 pemenang. Jadi nanti 3 dari penanya terbaik. Kemudian nanti Teh siapin 2 kuis ya Teh, terserah apa aja tuh biar rame aja oh, nih iya. Teman-teman. Sama nanti ada satu biasa buat yang males jawab pertanyaan atau yang apa males ngasih pertanyaan. Jadi dia bisa santai-santai aja Teh, nanti akan ada undian gitu. Iya. Oke, sebelum masuk sesi pertama nih Teh, ada segmen namanya pilih cepat. Nanti Teteh tinggal pilih aja ya di antara pilihan jawabannya. Oke, ke pertanyaan pertama sesi jawab cepat nih. Sektor beregu atau perorangan Teh? Apanya? Lebih pilih mana Teteh? Pilih perorangan. Perorangan, kenapa tuh Teh? Apa karena kalau beregu tuh lebih susah gitu untuk bisa dapat medalinya atau gimana tuh Teh? Enggak sih, sebetulnya kalau perorangan itu lebih ke tanggung jawab diri sendiri gitu ya. Kalau beregu itu kan kita harus ininya. Sebenarnya sama aja sih beregu dengan perorangan ya. Cuman bedanya kalau di perorangan ini ditanggung jawab sendiri-sendiri aja gitu aja sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Dalam tenis meja itu mana yang lebih penting Teh? Teknik atau taktik Teh? Taktik. Taktik ya? Kenapa tuh Teh? Karena kita walaupun di teknik bagus, tapi di taktik kurang bisa ini, jadi tekniknya pun tidak akan bisa berkembang kalau kalau taktik kita kurang gitu. Makanya memang lebih lebih ini tuh taktik permainannya. Kalau tenis meja itu memang lebih dominan memang di taktik gitu dibanding di teknik. Teknik dominan juga, cuman lebih ini ke taktik. Yaitu kalau walaupun kita tekniknya bagus, tapi kita tidak bisa mengolah di taktiknya, teknik itu tidak akan keluar gitu. Oke. Mungkin karena teknik juga bisa diasah ya Teh. Betul. Bisa diasah. Yaitu kalau teknik tuh kita taktiknya kurang bagus ya, tekniknya tidak akan, apa yang kita latih itu tidak akan keluar kalau kita tidak punya taktik yang baik. Oke, siap-siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Saat pertandingan mana sih yang lebih utama nih Teh? Skill atau mental? Mental. Mental ya, kenapa tuh Teh? Karena mental itu akan menunjang ke skill. Kalau kita punya skill tapi kita mentalnya tidak ada, ya percuma, skill kita juga tidak akan muncul karena udah kalah dengan mental takut lah, mental down kayak seperti itu. Akhirnya tidak akan muncul skill kita yang bagusnya kayak apapun gitu. Oh gitu, apalagi kalau udah di turnamen-turnamen penting gitu betul, ya Teh? Betul, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih profesi yang terpikirkan sama Teteh nih bila seandainya nggak jadi atlet tenis meja nih? Kira-kira apa Teh? Nggak kebayang. Nggak kebayang ya. Karena memang karir Teteh sendiri sebagai olahragawan juga dimulai sangat muda sekali ya. Iya, umur 15 usia, tahun ya. Iya, mulai tenis mejanya sendiri tuh usia 8 tahun. 8 tahun ya. Usia 15 tuh dipanggil timnas ya Teh? Iya, betul. Usia 8 tahun, ikut klub usia 9 tahun di Bandung Trivolvi. Setelah itu kelas 6 SD tuh saya udah di merantau ya? Ke Kediri, ya betul. Kelas 6 SD. Oke, mungkin nanti kita bahas tuh tentang
kecil-kecil udah pisah sama ortu nih. Wah, keren banget nih. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih di sesi jawab cepat. Dari sekian banyak emas di SEA Games nih, nah, mana gelar SEA Games yang paling favorit nih Teh, bagi Teh Teh? Yap, yang pastinya di 93. Tiga, ya. Di Singapura. Soalnya itu pasti kan idaman semua atlet ya. Kita bisa sapu bersih medali dan terutama untuk Indonesianya gitu kan, itu bikin sejarah buat tenis meja Indonesia gitu. Nah, oke. Mungkin nanti lebih lanjut kita bahas di segmen pertama. Oke Teh, makasih. Kita lanjut ke segmen pertama ya Teh ya. Ya. Tentang dan dunia profesional. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya mau ngingetin buat teman-teman yang ada di room untuk jangan lupa isi absensi di link yang udah diinfokan. Lalu kemudian nanti akan dipilih juga penanya terbaik di akhir sesi 3. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom chat, yaitu nama, nomor HP, kantor cabang, dan pertanyaannya. Nanti akan kita pilih. Oke, masuk kita ke pertanyaan sesi pertama nih Teh. Awal mula Teteh mengenal dunia tenis meja itu gimana tuh Teh? Awal mulanya papa tuh kan memang seneng tenis meja. Kebetulan di rumah nenek itu kan ada meja pingpong. Dan saya memang awalnya main pingpong tuh dari kampung lah gitu. Memang betul-betul dari kampung. Yang main pingpongnya pakai sepatu, ya itu saya dulunya gitu. Jadi papa tuh seneng, bukan pemain pingpong profesional atau jago lah, tapi dia bisa gitu. Dan kebetulan saya tuh sering diajak main nonton pingpong. Kalau ada pertandingan-pertandingan itu sering diajak. Nah sekali waktu saya ngajakin papa, "Pah, ayo main pingpong," gitu. Papa juga kaget tuh diajakin sama lu. Kok anak ini ngajakin main pingpong? Seneng kan, papa memang seneng pingpong. Seneng begitu main pingpong tuh. Rosie juga enggak pelan-pelan begitu. Jadi udah langsung begini gitu loh. Udah langsung bisa gitu loh. Makanya papa kaget banget. Akhirnya papa semangat gitu loh untuk ngelatih. Akhirnya dilatih sama papa yang ngelatihnya super galak. Sampai terkenal pokoknya papa super galak. Tapi alhamdulillah dengan kegalakan papa ya Rosie bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Dan akhirnya setelah di rumah main dengan orang-orang, betul-betul orang-orang kampung mainnya, dengan main-main orang-orang kampung gitu. Akhirnya saya dimasukin ke klub di Bandung, klub yang klubnya namanya Kepulvi, yang dibangun oleh Pak Ismail almarhum. Selain itu Rosie juga di Jawa Barat juga dilatih oleh Pak Ajat almarhum, juga Ajat Sudrajat. Gitu. Setelah itu ada kejuaraan di Citepus Cup, waktu itu Rosie masih kelas 6 SD. Dan kebetulan ada dari Gudang Garam juga, kan pertandingan se-Indonesia ada dari Gudang Garam. Dan akhirnya kita mungkin Ko MP dengan Kak Dian tertarik, akhirnya Rosie ditawari untuk masuk Gudang Garam. Dan kelas 6 SD itulah Rosie mulai merantau. Itu gimana tuh Teh pertimbangannya? Orang tua melepas, terus akhirnya gimana tuh Teh? Pertimbangannya ya mungkin ya buat kedepannya, buat kedepannya kan memang pada masa itu Gudang Garam yang paling bagus gitu loh. Memang sampai sekarang ini memang di Indonesia yang paling bagus Gudang Garam Kanjaya Kediri gitu. Oke, jadi selain di bulu tangkis juga di olahraga lain juga concernnya bagus juga ya Teh ya, perhatiannya ya. Dan di Sanjaya Kediri ya tahu sendiri Kak Dian sama Ko MP kan keras sekali. Selain itu saya dibimbing oleh selain sama Kak Dian Ko MP sama almarhum Pak Leman Afandi. Di sana di Gembleng selama setahun lah, setelah itu saya ikut kejuaraan junior di Jepang gitu. Itu pertama kali saya ikut untuk mewakili nasional, tapi masih ikut kadet junior. Waktu itu ada kejuaraan Asia kadet junior di Jepang.
Setelah itu mulai dari situ, mulai ikut kelas 2 SMP, saya ikut Asian Games di Seoul. Kelas 2 SMP, saya ikut Asian Games di Seoul. Dari situ terus sampai akhirnya saya mewakili Indonesia di SEA Games 87. Dan berakhir 87-89 terakhir ikut SEA Games itu. Jadi nggak putus dari 87 sampai 2001 saya ikut SEA Games. Itu kebetulan tahun 92-96 ikut Olimpiade di Barcelona dengan Atlanta. 94 sama 98 kalau salah ya. 88 sama 94 ikut Asian Games di Seoul sama di Hiroshima Jepang. Makanya banyak kejuaraan dunia, kejuaraan Asia. Susah kalau ini nanti panjang lagi. Oke, nanti aku bahas tuh tentang apa keikutsertaan di Olimpiade. Karena menarik banget gitu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Tapi sebelumnya yang waktu di Kediri berarti udah merantau, jadi untuk mes semua udah disediakan ya Teh. Itu memang buta garam sekolah aja kali ya. Ya, jadi kita hanya memikirkan sekolah dengan latihan aja gitu loh. Semuanya udah ditanggung oleh gudang garam. Mungkin di sini pernah yang merasakan, mungkin ada yang mungkin safety pasti ada di sini ya, safety. Ya, ada nih Mbak Septi. Nah, itu Septi pasti merasakan gimana di Kediri ya. Ada Mbak Septi nih. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, motivasi Teteh untuk menjadi atlet nih apa nih? Dan siapa sih Teh yang jadi penyemangatnya? Dari diri sendiri atau keluarga atau pelatih mungkin yang membantu? Yang jelas memang Teteh dari keluarga ya. Keluarga sangat mendukung sekali, terutama mungkin papa kan. Papa memang seneng tenis meja gitu. Selain itu ya dari para pelatih, dari Kak Dian, Ko Empi gitu, Pak Leman. Banyak sekali sih yang ini, Pak Ajat Sudrajat almarhum, Pak Ismail almarhum, itu sangat mendukung di karir Rosi selama ini gitu. Selain itu kan Rosi waktu SEA Games 87 juga ditanganin oleh pelatih dari Korea Utara gitu loh. Yang keras juga ya Teh. Udah terkenal keras sekali memang Korea Utara tuh gitu. Oke. Jadi memang yang ini tuh banyak sekali yang mendukung, berperan ya Teh ya. Betul, berperan banyak sekali. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih cara Teteh tuh menghadapi tekanan target saat usia Teteh tuh masih muda gitu, masih 15 tahun mungkin waktu itu ya. Sebenarnya ya itulah. Tekanan itu tuh sudah dimulai mungkin dari awal saya mungkin merantau yang jauh dari orang tua ya. Terus selain itu juga saya sudah berarti kan saya dikasih tanggung jawab oleh keluarga untuk pisah dengan keluarga, jadi kita punya tanggung jawab sendiri. Selain itu saya juga bisa ngambil dari ininya Kak Dian, Ko Empi, sama Pak Leman gitu ya. Ya mereka menerpa apa mental Rosi ya gitu selama berlatih di Sanja kan sangat keras sekali, jadi otomatis saya juga terlatih. Dan selain itu juga pas di nasionalnya juga ada Mr. Kang yang pelatih Korea juga, itu sangat membantu sekali untuk menumbuhkan rasa mental untuk ya akhirnya untuk mental itu untuk di pertandingan juga gitu. Oh gitu, berarti emang dari kecil dimulai saat gitu. Muda ya Teh. Iya. Jadi mulai kelas 6 SD udah dibentuk karakternya gitu ya. Jadi ketika usia 15 gitu istilahnya udah terbentuk ya Teh mentalnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tema rangkaian perayaan hari ulang tahun Indonesia ke-76 ini kan di kami itu kan yaitu kuat, berani, dan tangguh. Nah,
Kira-kira apa sih arti kemerdekaan bagi Teteh? Aduh, arti kemerdekaan buat saya itu sangat berarti banget. Apalagi saya alhamdulillah pernah dipercaya oleh Indonesia untuk membawa nama nama Indonesia. Dan pada saat kalau kita mendapatkan medali emas, kan otomatis kita membawakan mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya gitu kan ya. Jadi di negara lain lah gitu ya. Betul, betul. Apalah, makanya dari situ arti kemerdekaan tuh luar biasa buat saya gitu loh. Sangat 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 berarti dan luar biasa gitu. Ya kebayang ya gimana terharunya gitu ya Teh kalau pas betul. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan betul. Ya. Betul. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, apa sih yang jadi pukulan andalan dari Teteh nih? Kalau nggak salah smash dan servisnya ya Teh. Gimana Teh? Bisa diceritain Teh? Sebenarnya andalan Ros itu, kalau kata orang, Ros itu pemain yang komplit. Jadi semua bisa, spin bisa, smash bisa gitu loh. Sedangkan untuk servis sebenarnya servis Ross itu nggak banyak, nggak ini cuman hanya satu dan memang ada dua sih, dan itu yang satu tuh tidak dipakai setiap saat, hanya pada poin-poin tertentu aja servis itu dikeluarkan gitu loh. Seperti itu sebenarnya model-model servis yang pemain-pemain lain tuh lebih bervariasi dibanding Rossi. Cuman Rossi kan cuman servis kiri aja, cuman sini aja gitu loh. Gak ada yang... Itu yang jurus servisnya yang kadang dikeluarin itu yang sampai jongkok itu bukan betul, sih Teh? Ya, kalau... Betul, yang sampai jongkok. Kalau sekarang gak bisa berdiri lagi. Nah itu yang khas dari Teteh nih. Mungkin betul, teman-teman betul. Nanti bisa... Hari di YouTube ada juga tuh. Jadi itu, teknik servisnya Teteh ini unik, yaitu sampai badannya sampai ke bawah, jadi sampai kayak jongkok gitu ya Teh ya. Tapi sekarang tuh banyak sekarang yang servis seperti itu. Yang dari, pakai gitu ya Teh. Negara-negara lain sekarang banyak yang servis seperti itu. Mungkin terinspirasi setelah lihat video Teteh mungkin ya. Nggak tahu, enggak mungkin ada juga mungkin yang lain pas ini aja. Dulu memang masih jarang, Tapi ngaruhnya di mana Teh? Kalau teknik apa pakai servis model kayak gitu Teh? Apa bolanya lebih putar atau kayak gimana Teh? Ya mungkin bolanya lebih sebenarnya sebenarnya itu kembali lagi sebetulnya servis juga. Jadi kita tuh harus kenal juga dengan tipe servis kita yang biasanya ini kalau servis ini tuh. Kembalinya akan seperti apa sih gitu loh. Jadi gak sembarangan. Jadi memang servis itu tuh saya sudah mengenal sekali. Makanya servis itu tuh hanya dipakai untuk poin-poin yang lagi genting aja gitu. Tidak setiap saat saya pakai gitu. Jurus ya Teh ya. Iya jurus pamungkasnya lah gitu. Dulu nemuinnya gimana tuh Teh? Latihan aja ketika nemu atau gimana? Kebetulan itu tuh memang terkenalnya servis itu tuh memang orang-orang Bandung katanya gitu. Nah, iya benar tuh. Itu servis kamu kan dibilangnya juga servis Bandung gitu tuh. Iya benar. Oh, jadi memang gitu, dari waktu ya. Itu saya ngelihatnya dari ini dari kakak misan saya juga sih pakai ada servis itu dan akhirnya Rosi juga ini Rosi kembangkan terus gitu. Nemu jurus ya Teh ya. Iya. Jurus pamungkas. Jurus pamungkas. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira siapa nih pemain tenis dunia tenis meja dunia idola dari Teteh nih? Untuk saat ini sih saya masih mengagumi Wolter ya. Jan of Wolter yang dari Swedia. Soalnya Swedia. Kenapa saya mengagumi dia? Dia itu mainnya nggak macem-macem, tapi dia sangat cerdas untuk memainkan bola. Nah itulah yang itu. Jadi taktiknya dia tuh memang bagus gitu loh. Padahal dibandingin dengan pemain-pemain yang lainnya, apalagi pemain-pemain Eropa itu kan mereka mengandalkan power apa gitu loh. Kalau Wolter kan nggak. Memang dia main cerdik mainnya tuh cerdik, gitu. Ya. Betul.
Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Teteh ini kan pernah tercatat nih tertinggi di peringkat 17 dunia ya, Teteh ya? Betul, bergunya, bergunya. Bergunya Bergunya ya. kita masuk divisi 1, masuk ranking 17 dunia. Waktu itu saya satu regunya dengan Putri Hasibuan dan Yulianti. Gitu. Gimana tuh Teh perasaannya waktu itu Teh? Karena kalau nggak Rasa. salah sampai sekarang belum bisa diulangi ya sama petenis Betul, meja betul, Indonesia ya. betul, betul. Rasanya ya pasti yang balik lagi ya, kalau seorang atlet, kalau kita mencapai suatu prestasi akan merasa bangga ya, gitu aja. Dan kayaknya memang luar biasa, soalnya waktu itu untuk mencapai itu tuh sulit sekali gitu loh. Soalnya kan memang waktu itu juga waktu zaman saya main juga udah banyak tuh atlet-atlet Cina yang hijrah ke negara-negara lain gitu. Seperti itu. Jadi ya ada kebanggaan lah untuk bisa mencapai 17 dunia. Kalau kalau waktu itu sempat juga sih di Olimpiade Barcelona saya masuk sampai 16 besar. Perorangannya. 16 Ya. Nah, itulah pasti bangga ya Teh ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, di SEA Games itu kan SEA Games 93 Singapura ya Teh ya. Indonesia Ya. kan yang sapu itu emas tuh. Nah, itu dulu gimana tuh Teh? Cerita awalnya gitu. Apa sebelum berangkat memang udah ditarget, lalu kemudian pas turnamen apa? Si gamesnya berlangsung sampai final tuh gimana tuh Teh berjalannya? Sebetulnya kalau target itu soalnya dulu tuh kalau tenis meja ya di SEA Games kita itu targetnya memang selalu medali emas. Selalu Makanya ya Teh ya. selalu ditargetkan medali emas. Makanya jangankan kita medali perunggu, kita dapat medali perak aja itu udah dianggap gagal gitu. Wow. Makanya dari situ kan udah terus numbuh numbuh ya, pada akhirnya kita klimaks ini semua ini tenis meja ya bagusnya ya itu pas 93 itu gitu loh. Nah, tapi mungkin kalau untuk SEA Games sekarang tenis meja targetnya kayak dulu kali ya Teh ya. Kalau sekarang itu kalau dulu kan kita medali perak aja dianggap gagal. Kalau dulu kita dapat medali perak aja dianggap gagal. Kalau bedanya dengan sekarang kita dapat medali perunggu itu udah bagus sekali. Oh, gitu ya. Itu Jadi perbedaannya gitu. Kalau zaman kita dulu itu medali perak, kita dapat medali perak tuh udah dianggap gagal. Tapi kalau sekarang kita dapat medali perunggu itu udah bagus sekali. Udah bagus gitu ya, Teh. Nah, iya. Kira-kira apa tuh Teh yang terjadi tuh Teh dengan atlet tenis meja saat ini Teh? Apa mereka misalkan apa mudah puas atau seperti apa tuh Teh? Sebetulnya ya kalau perihal sekarang itu mungkin salah satunya memang kita juga kehilangan pembinaan seperti gudang garam. Itu memang kita nggak menutup mata gitu ya. Memang banyak atlet-atlet yang menjadi top itu dari gudang garam gitu loh. Selain itu kan dulu juga ada Jarum juga kan bagus-bagus juga gitu loh. Jarum Kudus, gudang garam, terus ada vaksin juga gitu loh. Dan semua itu udah nggak ada kan sekarang. Tapi dan memang sih paling kehilangan itu memang gudang garam yang kita paling sangat disayangkan sampai gudang garam lepas tidak membina lagi gitu loh. So itu sangat-sangat membantu sekali gitu untuk kemajuan tenis meja di Indonesia itu oleh gudang garam itu. Jadi memang pembinaannya ya Teh ya. Betul, dan selain itu juga yang saya kurang setuju itu sekarang itu di tenis meja sendiri itu ada perihal pembatasan usia. Pembatasan oke. Okay. 30 Sedangkan, tahun ya Teh ya. 25 malah 25 sekarang. Iya, betul. 25 yang 30 itu cuman satu. Kalau nggak salah kalau ini mudah-mudahan sih ada dirubah lagi gitu ya.
Nah, itu saya kurang setujunya karena di tenis meja sendiri itu tidak ada, di setiap multi event atau apa tuh tidak ada pembatasan usia. Selain itu juga tenis meja itu bukan full power. Tidak seperti tenis lapangan, tidak seperti tangkis ya. Full power kan di tenis meja itu mereka lebih lebih dominan juga dari kecerdikan ya, kecerdikan dalam permainan gitu. Sedangkan kecerdikan dalam permainan itu kan harus diasah, dan semakin dia berumur, semakin dia berumur berarti pengalaman semakin semakin baik gitu ya. Jadi makanya kemarin juga yang juara olimpiade baru-baru ini yang dari Cina itu juga usianya 33 tahun. Gitu. Sedangkan di kita itu usia 24-25 itu udah tidak dianggap. Ya, selesai ya gitu. Tua, sedangkan di tenis meja tuh usia-usia begitu, apalagi cowok usia-usia begitulah yang mereka tuh lagi bagus-bagusnya. Dan selain itu dengan pembatasan usia, pada akhirnya pemain-pemain muda ini tidak bisa merasakan pemain-pemain yang sudah berpengalaman dikarenakan pembatasan usia itu. Dan pada akhirnya juga mental mereka juga tidak kuat. Sedangkan saya pada zaman saya dulu, saya alhamdulillah gitu, saya bisa merasakan walaupun saya jadi pemain junior, saya masih bisa merasakan pemain-pemain yang top-top senior-seniornya gitu. Kalau sekarang, jadi ketemu dan bisa nambah pengalaman betul, buat pemain betul, muda ya Teh. Kan jadi menambah mental bertandingnya juga gitu loh. Kalau sekarang tuh makanya sekarang tuh untuk jadi pemain daerah, untuk menjadi pemain nasional itu sangat mudah gitu. Kalau dulu kan sangat sulit, jangankan jadi pemain nasional, untuk jadi pemain daerah aja kita berkompetisinya itu sangat berat gitu. Makanya akhirnya dari rasa kompetisi itu akhirnya timbullah terbentuklah suatu mental. Sekarang gitu ya Pak. Gitu loh sekarang tuh. Belum apa-apa sudah jadi pemain ini, belum apa-apa sudah jadi pemain nasional, yang seharusnya banyak tahapan-tahapan untuk itu. Nggak gampang untuk jadi pemain nasional, memang akhirnya gampang, tapi untuk menjadi orang juaranya itu yang sulit gitu loh. Itu tadi main kuda yang jadi cepat puas ya kalau sekarang terlalu cepat gitu ya. Betul. Apalagi itu tadi ya, ketidakselarasan peraturan yang berlaku di kita dalam negeri sama yang di luar itu ya Teh ya, ngaruh juga ya Teh ya. Jadi pembatasan usia itu mengacunya buat apa sih sebetulnya gitu. Teh, mumpung menyinggung tentang peraturan nih, apa masih terjadi nih Teh untuk yang dualisme kepengurusan di PBTMSI? Masih bertahan. Masih ya Teh? Masih bertahan. Udah sejak tahun berapa ya Teh? 2017 ya atau 16? Udah lama sekali, udah lama dari si game 2011 ya, setelah 2011. Saya kan waktu itu jadi pelatih si game di 2011. Nah setelah itu kan Pak Taher diganti. Nah setelah itu jadi banyak polemik. 2011 berarti antara 2011-2012. Berarti sudah hampir 10 tahun ya Teh ya? Betul. Nah dalam rentang waktu itu nggak ada upaya untuk konsolidasi kedua pengurus ini atau gimana tuh Teh? Mungkin ada ya dari teman-teman untuk menyatukan itu, dan akhirnya mental-mental akhirnya juga teman-teman juga akhirnya sudahlah gitu loh. Akhirnya mereka malas gitu ya mungkin ya. Oke. Nah, tapi berarti kalau untuk dipilih siapa yang mewakili Indonesia di turnamen kayak SEA Games kayak gitu, berarti salah satu kepengurusan aja yang diakui ya Teh? Betul, dan itu juga jadi polemik juga perihal pemilihan pemain. Jadi pada akhirnya misalnya ada pemain yang ikut kejuaraan yang diakuin sama pengurus ini, nanti sama pengurus ini dianggap si pemain itu ngeprod ke pengurus ini gitu loh.
Gitu loh. Yang jadi pada akhirnya yang saya jadi kurang ini juga, pada akhirnya kan si atletnya itu yang jadi korban gitu loh. Iya ya, seharusnya dia Betul. cuma fokus ke pertandingan, dia malah pikir Betul. hal-hal lain di luar pertandingan ya. Betul. Maksudnya tuh si atletnya sebetulnya dia ya namanya juga atlet. Kita kan ingin berprestasi, ingin mengikuti event-event yang baik, bagus gitu kan, yang mungkin apalagi sampai bisa mewakili Indonesia gitu loh. Makanya begitu dia misalnya ada event yang di Indonesia yang dinaungi sama salah satu ini, mereka dianggapnya atlet itu ngepro ke situ, sedangkan mungkin atlet itu Pro ke pikirannya salah nggak satu ya ke itu ya. situ gitu loh, nggak pikiran ke situ, Iya mungkin dia betul hanya ingin betul. ikut pertandingan aja gitu loh. Tapi Betul udah betul betul. dianggap sama pengurus tuh bahwa mereka tuh akhirnya mereka nggak kepake gitu. Kan Iya kasihan, jadi kan iya iya. semua jadi akhirnya korban ya atlet. Seperti pembatasan usia juga yang korban jadi atlet gitu loh. Atlet Ada juga ya. peraturan itu. Betul. Jadi mereka tidak bisa merasakan ikut beberapa kali PON, ikut beberapa kali SEA Games, itu mereka tidak bisa merasakan seperti itu, padahal mereka tuh masih mampu gitu. Tapi dengan pembatasan usia itu ya mereka akhirnya ada batasan-batasan seperti itu. Harus terhenti ya Teh ya. Oke Betul. deh, semoga kepengurusannya bisa terkonsolidasi jadi satu pengurus ya Teh Itu ya. yang diharapkan semua insan tenis meja di Indonesia mungkin. Dan peraturan itu tadi ya Teh, pembatasan bisa dihapuskan ya Teh. Betul, betul. Untuk Wow. kedepannya Indonesia lah semua kepengurusan pembatasan usia. Jadi pembatasan usia itu tetap sama seperti dulu, tapi ada ini yang misalnya ada khusus kadet, khusus junior, khusus senior gitu. Jadi ada Ada tahapan-tahapan. kelas-kelasnya ya Betul, Teh. betul. Atau misalnya yang kadet, kalau dia bisa mampu untuk main junior senior, ya apa salahnya, lebih bagus gitu kan, seperti itu. Kayak dulu saya juga pemain kadet, tapi saya ikut junior, ikut kadet, junior, Oh. senior. Tapi alhamdulillah kadet, junior, senior juara semua gitu. Juara juga. Iya betul. Oke, oke. Iya. Oke. Kita ke pertanyaan. Oh, yang tadi nih Teh, prestasi di SEA Games 9. Nah, waktu dulu apresiasi apa sih Teh? Misalkan dari pemerintah atau misalkan dari swasta gitu, apa yang Ya, itu. didapatkan tuh apresiasinya sama kayak atlet zaman sekarang nih Teh? Alhamdulillah, jadi gini perbandingannya. Waktu itu saya sapu bersih 7 medali emas, 4 medali emas. Ya alhamdulillah saya dapatnya TV 14 in. Kalau dari Kemenpora saya alhamdulillah dapat TV 28 in gitu. Makanya saya sempat miris juga. Rumah nggak ada kan rumah? Iya kan, nggak ada deh. Makanya, zamannya kan sekarang atlet dapat emas, dapat dikasih rumah, betul, kasih betul. apa Itu aja gitu. mirisnya tuh saya waktu jadi pelatih 2011, pelatih SEA Games. Waktu itu di ininya sama Pak Tahir tuh bonusnya emas 1M, perak 750 juta, perunggu 500 Wow. juta. Aduh, rasanya ya ampun gitu. Makanya kadang-kadang ayo atlet tuh semangat gitu loh. Sekarang tuh semua tuh serba mudah dan menjanjikan gitu loh kan. Seperti itu Betul, betul. gitu. Wah, kalau zaman dulu udah 1M udah berapa M nih yang dikumpulin Teteh ya? Gitu, betul. Tapi ya alhamdulillah sih saya punya kebanggaan tersendiri sih Mas. Intinya saya waktu itu berarti kan saya tidak memikirkan bonus atau apa. Saya Betul, betul, memikirkan hanya betul, untuk betul. gimana caranya saya bisa membawa nama Indonesia gitu. Indonesia. Sih betul. Ya. 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 Oh gitu ya. Oh, silau. Silau ya. Agak geser dikit mungkin. Bentar. Maaf ya, Teh. Ya. Ah, mantap. Nah, siap. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Nah, Teteh juga kan dapat julukan Ratu Tenis Meja Asia nih. Nah, dengan gelar itu tuh ASEAN. malah
termotivasi atau malah terbebani teh? Dulu sih termotivasi pasti ya, pasti. Kalau kita merasa terbebani, akhirnya kita tambah terbebani gitu loh. Makanya dengan julukan seperti itu, akhirnya termotivasi untuk bisa terus berprestasi. Gitu. Betul. Nah, waktu kan Ratu teh meja kompetitornya siapa deh? Dari Korea atau dari Cina mungkin? Saya paling lama itu memang pelatihnya sih dari Korea Utara. Tapi saya juga pernah merasakan pelatih dari Cina juga sih. Jadi memang Cina. dulu juga kita setiap tahunnya itu selalu latihan itu ke Korea Utara. Setiap tahun itu ya waktu tahun 87 sampai 95 kita selalu ada latihan di Korea selama 3 bulan. Setelah itu baru banyak latihan juga ke Cina 3 bulan kayak gitu sih. Kalau rival sendiri teh lawan yang paling tangguh gitu dari mana dia teh? Dulu awal sih memang yang paling tangguh tuh yang dari Singapura. Terus sempat juga yang dari Thailand gitu ya, sempat. Nah, kalau yang terakhir-terakhir sih sampai Rossi lepas medali emasnya itu tahun 97 kan di Jakarta, karena sudah ada dari Singapura ada pemain naturalisasi gitu. Seperti itu, cuman ya alhamdulillah memang kita kalahnya dengan pemain-pemain naturalisasi itu, tapi dengan Thailand, dengan Vietnam kita masih bisa mengatasi gitu. Siap. Oke, lanjut kita ke pertanyaan terakhir nih di sesi 1 nih. Nah, Teteh kan pernah terjun di dua olimpiade tadi ya, di 92 Barcelona sama 96 Atlanta Amerika ya Teteh ya. Iya. Gimana tuh Teh? Pengalamannya Teh waktu itu Teh? Pengalaman, itu ya luar biasa lah ya. Itu kan soalnya cita-cita tertinggi seorang atlet itu bisa ikut olimpiade ya. Soalnya kan bisa ikut olimpiadenya sendiri itu kita nggak gampang kan. Kita harus ada tahapan pra-olimpiknya. Jadi kita bertanding dulu untuk bisa lolos di olimpiadenya itu. Nah pas waktu olimpiade pertama kali, 92, saya ada pengalaman gitu loh, ada pengalamannya. Saya waktu itu saya operasi, ada operasi usus buntu yang sudah pecah gitu loh. Yang sudah pecah. Untungnya saya di Indonesianya setelah juara SEA Games kan, untungnya di Indonesia saya tidak ada seleksi, jadi langsung ikut ke pra-olimpiknya. Cuman ya itu saya harus operasi dulu, mau menjelang pra-olimpik saya harus operasi dulu. Dan itu alhamdulillahnya itu saya operasi yang seharusnya bed rest selama 1 bulan. Saya minggu ya teh. Bed restnya hanya 1 minggu di rumah sakit, 1 minggu di rumah. Setelah itu saya latihan lagi, cuma 2 minggu berarti saya tuh. Padahal itu saya sempat konsultasi dengan dokternya, gimana dok, saya masih boleh bisa nggak latihan? Sampai dokternya, jangan gila ya, kamu harus bed rest itu selama 1 bulan gitu. Tapi karena saya keinginan saya untuk ikut pra-olimpik, saya ada tekad gitu loh, ada tekad. Jadi setelah 2 minggu istirahat, saya latihan, kebetulan waktu itu pelatihnya dari Korea Utara. Saya latihan sehari, pertama pelan-pelan, yang hari keduanya sudah seperti biasa dikasih bola banyak, berat sekali. Dan alhamdulillah ya Allah mungkin memang mengizinkan saya untuk ikut ini. Dan akhirnya di pra-olimpiknya juga lolos. Betul gitu. Dan di olimpiadenya sendiri saya bisa masuk 16 besar. Ya, 16 besar. Jadi waktu itu sempat saya juga mengalahkan atlet dari Inggris yang baru juara Eropa gitu loh. Sama suka belajar. Itu tadi kombinasi antara sedikit memaksakan ya teh, tapi juga pengen tekad mewujudkan lolos olimpiade ya teh. Betul.
Sedangkan saya di Olimpiade Atlanta itu juga alhamdulillahnya walaupun prestasinya kurang baik gitu, tapi di situ saya juga bisa mewakili Indonesia untuk membawa obor Olimpik di sana. Nah iya, menyambung itu nih, nah kita ada sedikit. Nah ini saya pengen nanya juga nih, Kat, di momen terbaiknya Teteh kan sempat jadi pembawa obor Olimpiade di Atlanta. Nah gimana Teh ceritanya bisa kepilih itu Teh? Rosi juga waktu itu kaget juga sebetulnya waktu itu ini tuh waktu itu dipanggil sama Pak Wismoyo waktu itu tuh Pak Wismoyo untuk ya untuk mewakili Indonesia membawa obor Olimpik di Atlanta itu dan obor itu ada di rumah ini. Oh iya Teh. Ada. Ada. Jadi ini kenang-kenangan ya Teh ya. Iya, bentar ya. Ini obor Olimpik. Nah, ini mana nih? Boleh kita lihat nih. Lihat, Mas. Oh, iya. Oh, ini ya, Teh ya. Iya. Wah, ini barang kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan ya, Teh ya. Rumahnya berarti biasanya ruangan ini pakai anak-anak buat belajar daring. Oh iya. Oh gitu. Berapa kilo Teteh membawa obor ini Teh? Waktu itu 500 meter ya. 500 meter ya. Oh iya, kan dia estafet gitu ya Teh. Di betul, bawah. Estafet betul. Kalau dari Indonesia sendiri selain Teteh ada siapa Teh? Ada Ethel, Ethel atlet, Ethel Hudson tuh atlet, apa, jalan cepat. Oh, jalan cepat ya. Iya. Oke. Nah, itu pasti jadi pengalaman seru banget nih. Betul, betul. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir di sesi pertama ya Teh, mengenai ya. Karir yang dijalani oleh Teh Rosi. Lanjut kita ke pertanyaan di sesi kedua mengenai target ke depan. Nah, aku mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa absen di kolom chat, linknya udah diinfokan ya. Lalu kemudian yang pengen dapat hadiah jersey dari BTPN Tennis Meja Club bertangan Teh Rosi, jangan lupa ditulis kolom chat nama, formatnya nama, nomor HP, kantor cabang, dan pertanyaannya. Nanti setelah sesi kedua ini, masuk di sesi tiga akan kami pilih ya. Oke Teh, lanjut ke sesi kedua ya Teh. Yeah. Target kena. Setelah Teteh pensiun di 2000 berapa Teh? 2009? Di SEA Games-nya 2001. Kalau main, setelah itu kan mainnya iseng-iseng aja. Terakhir ikut PON itu 2008. Oh 2008. Nah, paling sekarang setelah pensiun yang dilakukan Teteh ini apa nih? Kerja, saya kerja di Dispora Kota Bogor. PNS ya Teh ya? Iya. Nah itu apa apresiasi dari pemerintah atau gimana tuh Teh ceritanya tuh Teh? Kebetulan ini saya waktu itu bisa dapat PNS itu bukan di Jawa Barat, tapi di Sumatera Selatan. Oh, Manggai sempat di Musi Banyuasin ya, Teh? Betul. Oh. Waktu itu kan waktu PON di Sumatera Selatan, kebetulan tenis meja itu kan diadakannya di Musi Banyuasin. PON 2004 ya, Teh? Ya, dan kebetulan waktu itu kan bupatinya Pak Alek Nurdin. Ya, dan betul, dia memang senang olahraga kan, gitu loh. Betul, betul. Senang olahraga mungkin kan. Di Musi Banyuasin dengan adanya PON kan banyak venue, ada venue yang ini akhirnya Rosi ditawarin di situ gitu. Mau enggak membina di Musi Banyuasin sambil jadi PNS sambil membina di Musi Banyuasin. Oh. Rosi terima itu gitu. Oh, gitu ceritanya. Gitu, Mas. Jadi bukan PNS-nya diangkatnya bukan di Jawa Barat. Di Sumatera gitu. Selatan malahan dia. Oh, lalu kemudian di 2008 ngurus kepindahannya ke Bogor, Bogor ya Teh? Ke Bogor itu 2012. Oh, 2012. Berarti iya. Memang minta dipindah ya Teh ya? Iya, soalnya kan waktu itu juga Pak Alek Nurdinnya kan jadi gubernur. Betul, jadi gubernur, betul, betul. Jadi mungkin
ganti pemimpin, ganti kebijakan ya gitu. Itu selain itu juga waktu itu pertimbangannya kan mamah meninggal ya, mamah meninggal. Jadi kan kalau saya keluar kota anak-anak nggak ada yang ini. Kalau ada mamah kan, kalau masih mamah ada, masih ada mamah yang bisa ini waktu pas mamah meninggal. Nah itu juga pertimbangannya seperti itu juga. Akhirnya saya pindah ke kota Bogor. Kebetulan suami memang orang Bogor ya. Gitu. Oh, jadi begitu ceritanya ya. Makanya saya tadi lihat ada apa periode teteh nih di Musi Banyuasin gitu. Oh, jadi diawali di PON 2004 ya. Nah, cerita sedikit memang waktu itu Palembang kan jadi tuan rumah PON ya, Teh. Jadi kan banyak kabupaten-kabupaten lain di luar kota Palembang tuh memang dijadikan jadi venue gitu. Nah, pembangunannya juga banyak ya, Teh, ya. Di Banyuasin juga banyak bangun venue baru sih kalau nggak salah waktu itu. Iya. Ada memang ada dua kan, Banyuasin dengan Musi Banyuasin. Saya yang di Banyuasin di Musi Banyuasinnya. Musi Muba kalau singkatannya. Iya, betul, Muba ya. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini cerita sedikit nih. Teteh ini kan dipertemukan jodoh juga kan sesama atlet nih. Gimana dulu, Teh, ceritanya, Teh? Ya, biasa di Century. Di Century, Hotel Century. Oh, hotel waktu atlet saya, ya? Waktu itu saya persiapan Asian Game. Asian Game. Dan suami waktu itu ada pertandingan basket. Dan sama-sama nginep di situ gitu. Ya gitulah. Jadi ya cinta hilang di Hotel Century gitu, Mas. Ketemunya jangan-jangan waktu ini nih sarapan bareng gitu kali ya, Teh. Iya, mungkin ya. Enggak jauh-jauh dari atlet juga ya, Teh ya. Betul. Nah, dari pertemuan itu akhirnya kan Teteh menikah dan sekarang dikaruniai 4 orang cewek semua ya, Teh? Betul, alhamdulillah 4 putri ya. Nah, di antara ini ada nggak, Teh, yang di antara 4 ini nih, ada nggak yang diproyeksi pasti, jadi atlet? Pasti ini semua pasti ada pertanyaan seperti ini. Belum ada ya. Apa memang diarahkan juga, Teh? Ayo kamu latihan gitu. Waktu itu waktu masih anak satu, sempat anak yang pertama itu ikut tenis meja. Cuman waktu itu dia sempat ada kekecewaan, akhirnya dia berhenti tenis meja dan saya tidak bisa memaksa gitu loh. Karena kebetulan saya juga kan sibuk di kerja juga, jadi nggak bisa bisa melatih gitu. Kayak gitu. Gitu. Saya sibuk di kerjaan, saya juga sibuk urus anak gitu, Mas. Biasa kan seorang ibu ya gitu loh. Pasti balik-baliknya akan mengurus anak gitu. Makanya sampai sekarang juga saya enggak bisa untuk ini berkecimpung lagi di tenis meja untuk membina, melatih juga kendalanya seperti itu ya. Saya kerja, selain itu saya juga harus ini dengan keluarga juga gitu loh. Oke. Dengar-dengar anak yang paling kecil katanya juga awalnya mau diarahkan juga ya, Teh ya. Waktu itu sempet, Mas, cuman ya itulah, nggak ada, saya sendirinya nggak ada waktu gitu loh. Iya, kalau mungkin nggak kerja mungkin Teteh ada waktu khusus ya ngedrill untuk ngebentuk sendiri gitu ya, Teh ya. Ya. Jadi ya sekarang ya terserah anaknya aja lah, mudah-mudahan tetap yang positif itu aja sih, Mas. Betul. Kembali dibebaskan ke anaknya ya, Teh ya. Betul. Oke, nah, ini lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Teteh ini kan sering juga ke traveling ke luar kota dan luar negeri nih. Kira-kira mana nih, Teh, yang paling berkesan, kemana nih, Teh? Suasananya yang paling disuka? Atau kulinernya mungkin, Teh? Kalau suasananya pasti ke Eropa. Eropa, Teh. Kan sempat latihan juga di Jerman selama 3 bulan di sana. Dan suasananya paling enak di Eropa. Tapi kalau kuliner paling enak ya di Cina. Kita di juga Cina, kan ya? paling sering juga kan hampir tiap tahun kita juga ke Cina gitu, latihan di Cina. Dan kulinernya di sana paling bisa lah gitu, bisa di ini gitu. Paling mirip sama Indonesia kali ya, Teh. Iya, betul.
Oke. Nah, ini lanjut kita ke pertanyaan terakhir nih di sesi kedua nih. Nah, dari karir dan pencapaian dari Teteh yang udah begitu panjang dan lengkap nih, apa nih Teh yang belum dan ingin dicapai ke depannya? Yang belum sempat tercapai misalkan Teh. Yang belum tercapai apa ya? Yang masih penasaran gitu kira-kira, wah pengen apa nih? Kalau saat ini sih nggak ada ya yang dulu. Ya nggak ada ya, udah merasa cuma, semuanya betul, udah dicapai. Cuman ya? Saya saat ini tuh pingin, ini cuman pingin membentuk anak-anak aja gitu aja. Keempat gitu, anak-anak Rosi ya. Gitu lah. Menjalani. Gitu jadi, aja. Fokus ke itu ya Teh. Kalau untuk dunia keluarga. Tenis meja, alhamdulillah ngerasa udah cukup ya Teh. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Apa nih harapan Teh Rosi nih untuk dunia tenis meja Indonesia saat ini Teh? Harapannya pertama, kepengurusan bisa bersatu lagi. Itu yang penting betul. Ya Teh ya. Kedua, pembatasan usia dihapuskan untuk setiap event, multi-event seperti itu. Dan selain itu, pemilihan atlet juga yang benar-benar kompetitif gitu. Jangan cuma comot gitu ya. Selain itu ya pasti pada akhirnya saya berharap prestasi tenis meja Indonesia bisa kembali bangkit. Gitu aja. Dan tenis meja Indonesia bisa disegani lagi oleh negara-negara lain, terutama mungkin dari ASEAN dulu ya, gitu. Dari ASEAN dulu, setelah itu baru di Asia. Soalnya alhamdulillah kalau dulu kita alhamdulillah jangankan di ASEAN gitu, di Asia pun kita sudah alhamdulillah disegani gitu loh. Seperti itu. Itu sih pasti harapan semua insan tenis meja di Indonesia juga seperti itu, ingin menyatukan lagi kepengurusan yang ada di Indonesia menjadi satu yang solid itu. Dan mungkin juga banyak juga teman-teman yang berharap tidak ada pembatasan usia itu. Oke. Pada yang ingin dicapai sebetulnya sederhana itu ya Teh ya, jadi kepengurusannya nggak ada dualisme dan peraturan betul. Yang memberatkan atlet ini juga dihapuskan gitu ya Teh ya. Betul. Biarkanlah atlet itu walaupun dia sudah ini, biarkanlah mereka kalau masih mampu kenapa enggak sih gitu loh. Betul. Kalau kayak gini kan mau nggak mau jadi terpaksa harus pensiun gitu ya Teh ya. Betul, jadi akhirnya jadi nggak. Dan pada akhirnya yang muda-muda juga tidak bisa berkompetitif dengan yang masih di atasnya mereka gitu. Karena pembatasan usia ini gitu. Siap. Oke Teh, itu tadi teman-teman akhir dari sesi kedua. Kita akan lanjut ke sesi ketiga ya Teh, mengenai pertanyaan bebas dari teman-teman. Nanti di akhir sesi tiga ini kita pilih 3 pemenang yang akan dapat hadiah jersey. Nanti kita inget-inget aja nih Teh, nanti aku kasih resumenya di akhir, kira-kira mana yang akan dipilih. Oke, lanjut kita masuk ke sesi ketiga ya. Ada pertanyaan dari, nah ini kayaknya Mbak Septi Diah tadi ya, kayaknya ada hubungan langsung nih dengan tenis meja. Monggo Mbak Septi, bisa ketemu sama Mbak Teh Rosi lagi. Mbak Septi ada? Halo Karos. Kameranya bisa dinyalain, Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Karos sehat. Amin, alhamdulillah ya. Kalau dengar ceritanya memang kita miris ya Karos ya sama zaman sekarang ini. Betul. Apa ya? Ya kita juga dipaksa untuk pensiun dini. Betul. Itu yang sebenarnya sebenarnya kita nggak kalah loh sama yang muda-muda. Betul, makanya akhirnya yang muda-mudanya cepat puas dan tidak mengenal ini tuh siapa sih dulunya, ini siapa sih dia. Seperti itu. Saingannya kalau zaman sekarang saya lihat sih juga nggak ada sama sekali gitu loh. Tahu-tahu yang si game siapa ya? Aku kok nggak tahu ya anak ini. Betul. Bener nggak?
Betul, betul. Iya, kalau yang masalah kepengurusan ya saya ngalamin sendiri sih waktu Prapon 2016 itu loh Kak Ros. Hmm. Saya kan ikut Prapon yang di Bali, ada yang pas waktu itu Prapon di Bandung. Ya, akhir yang diambil yang Prapon di Bandung. Iya. Padahal itu akhirnya kan rugi, kasihan ya. Atletnya akhirnya. Betul. Masuk kan saya gitu loh, tahu-tahu nggak sudah mau pon nggak jadi ikut. Miris banget. Kalau pertanyaan saya sih di situ saya tulis ya Mas ya. Iya monggo dibacain Mbak. Ini loh Kak Ros, apakah ya mungkin sudah ada ya kan saya sudah tahu juga banyak teman-teman yang nge-share untuk biar pengurus itu jadi satu gitu loh kan. Mungkin dari Kak Rosi, siapa lagi Kak Anton, Kak siapa yang senior-senior itu kan, kembalikanlah kejayaan tenis meja seperti dulu lagi. Kangen dari dulu lagi. Masa yang Thailand lagi. Yeah. Singapura. Iya. Yeah. Ya Kak Rosi pastinya itu aja sih. Bagaimana, apakah Kak Rosi masih pengen berkecimpung di, membantu pertenis mejaan Indonesia biar jaya lagi. Pengennya sih gitu. Apalagi Kak Rosi di Sikhani. Insya Allah, Septi, Kak Rosi, mungkin sama teman-teman lain juga masih pengen dan berharap kita membantu, tapi ya dengan catatan kita barengan, ayo kita barengan itu. Dan Rosi juga berharap, Kak Rosi juga berharap, kan sekarang kayak Septi tadi bilang, jangan sampai Singapura lagi, Thailand lagi. Dulu juga kita mungkin negara lain Indonesia lagi. Nah, saya pengen mengembalikan seperti itu. Indonesia lagi untuk kedepannya seperti itu ya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud gitu loh. Tapi kita harus kompak gitu loh. Itu memang sih sebenarnya waktu gudang garam enggak ada itu kita kerasa banget gitu loh. Betul. Itu memang poin kunci sebenarnya gudang garam tuh memunculkan atlet-atlet yang berkualitas itu gudang garam. Siap. Jadi jangan sia-siakan usaha dulu Tante Diana, Kak Rosi sendiri juga yang sudah memajukan yang sudah jadi disegani Indonesia tenis meja, waktu dan semua tenaga kan dicurahkan sendiri sekarang jadi kayak gitu. Betul. Pembatasan umur Karos, benar pembatasan umur, jangan dibatasin umurnya. Betul. Itu yang Karos sampai sekarang masih diperjuangkan. Jangankan walaupun sekarang kayak di Porda juga Karos itu kan pegang Kota Bogor dan ternyata Kota Bogor juga dia lebih condong lebih setuju, tapi tetap Karos sih enggak setuju dengan pembatasan usia. Sampai kapanpun tidak setuju. Masih kita mampu, kita masih mau main veteran aja. Iya, memang akhirnya gitu. Saya di sini tuh tidak ada kepentingan apa-apa, Seth, gitu. Saya di sini tidak ada kepentingan apa-apa, tapi saya ini kayak pembatasan usia tuh miris gitu. Kasihan atlet-atlet yang masih berpotensi kira-kira pembatasan umur usia, mereka tidak bisa berkembang lagi. Dan akhirnya mereka mungkin ada yang di situ penghasilan di situ, pemasukan di situ, akhirnya mereka ini juga gitu loh di situ. Kan kayak begitu ya. Selain itu kan generasi-generasi sekarang itu terlalu mudah dengan adanya pembatasan usia ini, terlalu mudah untuk mencapai yang mestinya belum mereka ini bisa gitu. Belum waktunya dia capai. Jadi Betul. Yang akhirnya terbentuk mental juaranya nggak ada dengan begitu. Betul itu jadi miris gitu, karosinya juga miris gitu. Udah masih kayaknya masih baru Indonesia belum juaranya juga sama yang junior sudah dikirim SEA Games, udah aku sudah pemain nasional gitu. Betul. Kan? siap mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya. Amin. Indonesia kembali ditunggu. Mbak Septi, sebentar Mbak Septi. Ini kan kayaknya Mbak Septi udah kenal banget nih sama Teh Rosi. Bisa ceritain nggak Mbak? Apa memang dulu memulai karir juga dari tenis meja juga gitu? Alhamdulillah saya juga salah satu juniornya Kak Rosi lah. Oh, oke. Sekarang di Sampang ya Mbak ya? KCP Sampang?
sekarang di KCP Sampang. Oke. Oh, makanya klik banget nih sama Teh Rosi tadi ya. Saya masuk ke CPN juga salah satunya ya gara-gara tenis meja. Waktu itu ada Porbang. Kalau Porbang sih sebenarnya dulu banyak sih. Sekarang tinggal saya sama Nunuk Kurnia ada di KCP Sepanjang. Oh, Surabaya ya. Iya, tadi kemarin sudah saya gini, ayo gabung Mbak Nu gitu Kak Ros. Iya, Nunuk. Mana nih? Enggak ada nih. Enggak join. Iya, ayo gabung gitu, ada Kak Rosi lho, tumben gitu kan, selama ini kan kayaknya tenis meja di BTPN itu kan gak ada suaranya lagi setelah terakhir saya Porbang Nasional itu tahun berapa ya, lupa saya sama kan, tahun 2008 atau 2009 gitu di Jakarta, itu setelah itu kok gak ada gitu loh. Oh iya. Itu usulan Ojon, itu usulan Om Ojon. Nah. Oke Mbak Septi, makasih ya Mbak. Mbak Septi waktu itu Porbang, Mbak Septi bawa ini ya, buat tenis meja ya. Bawa apa ya? Oke, makasih. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mbak Merta nih, dari Bandung nih. Halo Mbak Merta. Halo Mbak. Monggo Halo, Mbak Merta. Oh, dinyalain? Nah ya, monggo. Ya, mau nanya. Kebetulan kan anak saya ada tugas juga cara tenis meja untuk olahraga ya. Saya pengen nanya kalau untuk pukulan backhand gitu sendiri itu cara tekniknya seperti apa untuk ya, yang pemula ya buat anak-anak gitu. Sama servis tenis meja tadi sebenarnya sempat pernah disinggung juga ya kalau Mbak Rosi pakai yang teknik apa jongkok ya? Itu teh seharusnya seperti apa? Apa emang hanya servis jongkok aja untuk ngelumpuin lawan atau gimana gitu? Ya, siap. Mungkin terima kasih Mbak Meta. Terima kasih Mbak Meta. Iya, sama-sama. Pertanyaan yang pertama untuk perihal backhand, yang penting backhand itu kita ininya di depan Mbak. Di depan sini, jangan sampai ditarik di sini, tapi di depan, gini ke depan gitu aja, itu aja sih untuk dasarnya, intinya untuk dasarnya itu kita harus ininya jangan sampai di bawah, ininya tuh di depan, itu aja sih Mbak kayak kalau gitu, untuk anak-anak itu, ini ya Mbak, untuk pemula untuk anak-anak usia berapa Mbak? SD dimatengin aja pakai bola banyak Mbak, dimatengin dulu pakai gitu bola ya, banyak ya. Jadi bisa dia terbentuk dulu pukulannya, dengan bola banyak kan dia bisa terbentuk, nanti kalau dia sudah ini baru kita pelan-pelan ada sparingnya seperti itu, yang intinya mah ke depan aja, jangan sampai ke atas begini, tapi ke depan gitu, seperti itu. Kayak hampir sama kayak kalau misalnya bulu tangkis ya, kalau gini servisnya gini gitu atau beda lagi tekniknya? Kalau perihal servis, kalau memang kalau di tenis meja itu macamnya banyak. Macamnya banyak, ada servis yang kiri, ada servis yang begini, ada servis yang begini gitu loh. Macamnya banyak gitu. Enggak kayak bulu tangkis kan cuma hanya satu aja gitu kan. Hanya kalau tenis meja itu banyak. Jadi kita bisa ininya tergantung dengan diri kita sendiri, si pemain dia lebih nyaman yang pakai mana? Servis apa sih gitu, mau servis backhand, mau servis yang begini atau servis seperti saya yang jongkok gitu loh. Itu sebenarnya tergantung kenyamanan dari si atletnya sendiri dan tergantung juga dari latihannya, dia banyak latihan seperti apa. Kayak gitu, dia lebih banyak dapat poinnya dari servis yang seperti apa gitu. Seperti itu sih Mbak. Mana kalau yang nyaman ya Teh berarti ya? Betul, mana yang nyaman, mana yang lebih bagus servis kita gitu loh. Makanya saya servis yang jongkok ini juga tidak untuk seterusnya hanya pada poin-poin genting aja saya pakai servis itu. Tidak semua servis, setiap saat saya servis itu gitu. Jadi tergantung ininya aja, kalau untuk dasar sih kebanyakan servis tuh yang begini. Betul. Yang dari kanan. Betul. Memang yang begini tuh jarang. Nanti kalau yang begini tuh kalau dia sudah membentuk dia sebagai pemainnya untuk
untuk struk apa-apanya sudah bagus, dia udah bisa, baru bisa yang servis yang begini. Tapi untuk dasar servis yang begini atau yang kiri, yang dari kiri begini. Siap, siap. Itu. Mungkin gitu, Mbak Merta. Ya, makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Merta. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Ihud nih. Halo, Pak. Ya, Mas Faujan. Monggo, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak Rosi. Kameranya boleh dinyalain, Pak. Oh, siap. Pak Ihud. Kapan lagi ketemu? Ihud, sehat. Takutnya Rino lari nih. Kalau saya nyalain kamera, Rino lari, ngeri saya. Terus Mbak Rosi langsung tutup mata, kan? Aduh, jawabannya agak melenceng. Selamat pagi, Mbak Rosi, Mas Faujan, dan teman-teman. Pagi, Pak. Menarik sih tadi apa yang disampaikan ya, Mas Faujan. Pertanyaannya juga sebenarnya udah diborong sama Mas Faujan, jadi apa yang mesti kita tanya. Tapi ada satu sih, Mbak Rosi. Kalau untuk kayak kita ini kan sebenarnya udah out of order jadi atlet nih. Ya kan? Jadi pertanyaan saya bukan lagi ke kita-kita atau ke pribadi gitu. Saya ngelihat kalau anak-anak saya itu kan mereka minat untuk jadi untuk olahraga tuh ada gitu ya. Dari pengalaman Mbak Rosi waktu kecil, kira-kira seperti apa sih motivasi yang kita kasih ke anak gitu kan? Supaya mereka bisa fokus dan waktu latihan itu mereka bisa nge-review, oh gue mesti dapat hasil begini nih. Gue mesti mencapai hasil begini nih waktu latihan nih. Jadi gue latihan jangan cuma latihan doang, tapi nggak ada hasil. Kira-kira dulu dari pengalaman Mbak Rosi, apa yang mesti kita lakukan nih sekarang buat anak-anak kita nih Mbak Rosi? Supaya mereka bisa termotivasi, terus fokus sama hasil latihan mereka. Jadi bukan hanya latihan odong-odong gitu Mbak Rosi. Yeah. Itu sih Mbak Rosi supaya terus terang saya juga ngelihat tenis meja ini bagus banget gitu kan. Jadi saya juga pengen anak saya itu fokus buat latihan dan hasil yang dia mesti raih gitu. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan nih Mbak Rosi? Itu aja sih Mbak Rosi. Makasih. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Hingut. Ya gini, kalau dulu sih motivasi Rosi sendiri dulu memang awalnya memang dari keinginan Rosi sendiri, selain memang papa seneng pingpong, dari keinginan Rosi sendiri. Selain itu kan kelas 6 SD kan Rosi sudah pisah dengan orang tua. Pasti dengan saya bertekad pisah dengan orang tua, berarti di sini saya harus punya motivasi untuk gimana caranya saya sudah bela-belain pisah dengan orang tua, tapi saya tidak ada motivasi di situ gitu. Yeah, yeah. Nah, kalau untuk anak-anak sekarang sih sebetulnya Pak, memang beda dengan zaman kita dulu ya Pak ya. Setuju. Ya mungkin bisa dikasih motivasinya untuk anak-anak sekarang bahwa dari olahraga itu kita bisa mendapatkan sesuatu seperti beasiswa. Seperti mungkin sekolah yang bagus-bagus gitu, terus dapat beasiswa. Dan selain itu kalau kita juara-juara juga kan sekarang itu kan kita bisa menghasilkan gitu loh dari situ. Untuk anak-anak, misalnya untuk anak-anak SD, kamu nanti kalau bisa juara di situ, kamu bisa beli mainan sendiri, bisa apa sendiri, kayak begitulah Pak. Mungkin ya seperti itu untuk anak-anak sekarang. Dan untuk kedepannya, kamu harusnya kayak kemarin kayak olimpiade gitu kan. Kan ada momen-momen yang sangat penting dan mengharukan. Nah, bisa dari situ juga. Nah, kalau ini kan kamu juga bisa dari situ untuk membela Indonesia gitu loh. Kalau memang prestasinya bagus selain banyak kemudahan-kemudahan sekarang. Nah, kalau kamu prestasinya bagus, kamu akan dipermudah seperti masuk sekolah. Seperti kuliah juga sekarang kan ada, terus bahkan pekerjaan gitu loh. Kalau ini seperti itulah Pak, gitu mungkin awalnya. Mungkin untuk anak-anak Pak, awal-awalnya untuk anak-anak mana, ya selain masuk itu juga untuk kamu kalau bisa juara ini, kamu kan bisa mandiri sendiri, untuk diri sendiri itu bisa mandiri gitu loh Pak. Seperti itulah. Mungkin untuk anak-anak sekarang ya, beda dengan kita zaman kita dulu mah gitu. Iya, kalau
dulu kan kita nonton idola kita main aja, kita udah termotivasi buat mindset kita kebentuk ke situ gitu kan. Betul. Tapi kalau kayak sekarang, kadang-kadang udah kita usahain, yuk kita lihat pertandingan ini, apalagi pandemi sekarang kan udah hampir 2 tahun kita nggak bisa atau dibatasi dengan dengan melihat pertandingan yang utuh kan, atau pertandingan yang live gitu, kita mesti apalagi mereka latihan juga latihan paling virtual jadinya. itu sih sebenarnya pengen banget gitu mereka termotivasi lebih ini. Dan oh ya, kalau gue latihan nih, gue hasilnya harus begini nih, gitu kan. Kadang-kadang suka, yuk coba ekonomi ini, contoh ini, gitu. Itu sih sebenarnya Mbak Rosi, kalau dulu, jujur aja kagum ngelihat prestasinya Mbak Rosi, kagum banget ya. Apalagi dengan cerita tadi, makanya saya pengen berbagi pengalaman atau motivasi nanti ke anak-anak terkait dengan apa yang udah Mbak Rosi jalani, gitu kan. Ya apa ya, kalau aku bilang jadi terinspirasi lah gitu loh Mbak Ros. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memotivasi. Soalnya sekarang olahraga itu kan lebih menjanjikan ini, Pak. Ros, ya. Mas Fajar, thank you Mas Fajar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Mas Lexi nih di Makassar ya. Halo Mas Lexi. Tahu gak ya Lexi? Halo Mas. Halo, monggo. Kameranya mau dinyalain, monggo Mas. Bentar. Kapan lagi kita ketemu nih? Woi, Om Lexi Mas Tarang. Monggo Mas. Iya, Mas Hosan, Mbak. Selamat siang, Bu Rosi. Selamat siang, Mas Lexi. Iya, mau nanya dikit nih sebagai pemula lah, kalau boleh dibilang demikian. Kalau misalnya kita biasa nonton di TV atau mungkin sebagai pemula yang baru main kan, boleh dibilang kalau saya lihat tenis meja itu adalah pemain yang temponya sangat permainan dengan tempo yang sangat cepat. Kalau mungkin kita lihat saja, pasti mungkin fokus pasti agak berbeda dengan olahraga-olahraga lain yang ini olahraga komplikat. Betul, karena fokusnya itu pasti ke bolanya itu, sudah satu bolanya sangat kecil. Mejanya sangat kecil juga, cuma meja kecil. Jadi menurut saya mungkin ini membutuhkan fokus yang cukup tinggi ya untuk menyinkronkan antara mata kita, otak kita, dan mungkin antara pukulan kita untuk ini. Mungkin kalau untuk orang yang masih baru mungkin udah pusing duluan kali Mbak ya untuk ini untuk mainin ini. Nah pertanyaan saya mungkin apakah ada teknik khusus begitu untuk bisa menjaga atau mempelajari untuk bisa lebih fokus begitu, ataukah hanya cukup dengan berlatih saja yang lebih banyak begitu? Itu aja sih Mbak. Mas Hosan, thank you. Ya, terima kasih Mas Lexi. Ya, untuk memang tenis meja ini olahraga yang komplikat, yang semakin kita dalami semakin tingkat kesulitannya itu semakin banyak tenis meja itu. Makanya memang dibutuhkan di tenis meja itu konsen, kecepatan, refleks itu sangat-sangat dibutuhkan di tenis meja itu. Karena kenapa konsennya kan memang bola itu sangat datang itu cepat. Selain itu, kita harus memikirkan dari terima servis, dari servis juga kita harus bisa memikirkan seperti apa. Ya intinya sih memang kita harus ngelatih dari situ servis tiap hari. Kalau mungkin juga kalau untuk kecepatan kita harus ngelatihnya dari bola banyak. Jadi kita sering bola banyak itu juga untuk melatih kecepatan gitu loh. Selain memang kita fokusnya memang harus lebih dari olahraga yang lain kalau di tenis meja, seperti itu sih sebetulnya. Iya, kuncinya itu tadi ya Mbak ya, ngedrill bola tuh penting banget ya untuk ngebentuk pukulan juga ya. Jadi kita harus apal juga, harus apal ya itulah dibilang tenis meja itu tidak hanya bagus di teknik aja. Kita juga di tenis meja itu harus menjadi orang yang licik. Maksudnya licik di lapangan ya, jangan licik di luar lapangan, licik di lapangan. Tapi kalau kita soalnya di tenis meja, kalau kita enggak menjadi seorang yang licik, ya sudah, nggak bisa ini. Jadi kita harus pintar-pintar gitu. Jadi
tenis meja tuh harus licik, harus banyak akal gitu loh di tenis meja tuh, seperti itu sih. Kalau untuk kecepatan ini ya, selain konsen ya kita dilatihnya dari bola banyak, itu aja sih. Siap. Gitu, ya. Mungkin itu Mas Lexi. Ya. Thank you Mas Sofyan. Makasih Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Pak Teguh mungkin. Regen Head kita dari Sumatera nih. Halo pagi Pak Teguh. Halo pagi nih. Ojol nyuruh nanya terus nih. Monggo Pak. Pagi Teh Rosi, jadi pagi Pak Teguh. Memang setelah era Teh Rosi ini tenis meja kita itu sepertinya miskin prestasi ya. Apalagi terakhir itu kedatangan atlet-atlet naturalisasi dari Cina ke Singapura itu kan. Sehingga setelah itu era itu udah habis. Tapi nggak salah juga ya kalau dilihat ribetnya pengurus PT MSI di Indonesia ini ya. Jadi betul. Susah sekali. Kalau dulu itu di rumah-rumah tuh banyak yang punya table tenis gitu kan, banyak yang latihan. Saya masih ingat itu waktu itu Belherosi itu dilatih sama Pak Ajat tuh ya. Betul, almarhum. Jajaran gitu. Ya, Pak Ajat juga sempat ngelatih di Fix ya, di court tenis gitu kan. Dulu saking hebatnya itu, saya cerita bolehlah sedikit ya, saking hebatnya Terosi itu, ada laki-laki yang usianya lebih tua lah, Rosi itu sekitar waktu itu masih SD gitu kan. Ada yang SMP lah, laki-laki agak petantang-petenteng, Pak Ajat itu marah gitu. Kamu belagu, coba lawan ini perempuan yang kecil ini. Nah, dikasih tuh suruh lawan Rosi, mungkin Pak Rosi masih ingat ya. Iya, Pak. Waktu itu, karena waktu itu saya ada di sana gitu kan, ikut berlatih. Oke. Jadi saksi mata langsung nih. Wah, dibikin malu itu. Apa si cowok itu sama Rosi dibabat habis kan. Jadi, masih ingat ya Rosi itu ya, peristiwa itu ya. Iya. Kalau saya sih nggak nanya itu juga sih. Saya tuh pingin nanya nih perasaan Teh Rosi waktu itu. Saya juga ikut sedih gitu. Terus terang ikut sedih. Waktu itu kalau nggak salah lawan Malaysia ya Teh Rosi. Ya. Jelas-jelas bola masuk itu mantul di ujung table. Disangka out Teh Rosi sambil nangis. Walk out. Gimana perasaannya waktu itu? Nah itu perasaan itu memang. Itu sebetulnya ada. Itu ada di event apa Teh? Maaf. SEA Games 89 Malaysia. Karena waktu itu saya di SEA Games itu perjuangan, Pak. Perjuangannya gini, waktu itu saya memang ada sakit di tangan. Saya sakit, saya obatin. Setiap mau pertandingan itu saya kasih counter pain, pokoknya yang bisa ingin sakit gitu loh. Sampai akhirnya saya bisa ke final gitu. Itu perjuangan sekali. Kan sebelumnya saya kan ketemu dengan pemain dari Thailand. Waktu itu siapa? Pacarin. Itu kan Pacarin itu bagus sekali dari Thailand itu. Saya berjuang untuk ini sampai setiap mau bertanding saya semprot, setiap saya tahan sakitnya. Nah, begitu final saya hanya kalah tuh dicurangin seperti itu gitu loh. Makanya saya sangat nyesek banget gitu. Seperti itu sih, Pak. Akan lupa ya. Dua itu ya sampai sekarang ya. Betul. Ya, saya juga ini pas ada Rosi Syekh Bubakar, aku pengin nanya itu karena masih sekarang juga saya juga masih ingat peristiwa itu gitu kan. Iya, Rosi itu pas nangis ya, Pak. Iya, Rosi itu membelakangi kamera itu sudah jelas banget gitu kan. Iya. Ya, mudah-mudahan lah PT MSI bisa maju lagi lah Mbak Terosia. Amin. Depannya bisa bersatu lagi, tenis meja bisa bangkit lagi ya Pak ya. Amin. Satu lagi, ini benar kata Terosia, mungkin tadi selfie terus Mbak Rosi gitu kan. Terus ada Ojon, mereka itu, kita itu semua atlet. Ojon itu masuk karena tenis meja, tenis lapangan, selfie masuk karena tenis meja. Nah, saya juga masuk ke BTP itu karena bola voli gitu. Tahun 90 dulu itu. Tahun berapa, Pak? Tahun 90 saya masuk ke BTPN waktu masih muda. Kan voli-voli itu pernah ada kan di BTPN, bola voli. Iya, berarti masih zamannya Imam Agus Faisal kayak gitu-gitu, Pak ya. Tenis di BTPN dulu ada Momon Afrimon, Tito gitu kan, mungkin masih ingat ya. Jasmara gitu kan, sangat. Sekarang masih main, Pak?
Ah, gua udah diketawain sama Ojon juga sekarang. Main perut ke depan. Wah, tuh, kan. Sama dong, saya juga kan melebar ke samping saya juga pas sekarang. Iya deh. Oke. Makasih Mbak. Salam ya buat kawan-kawan di IBT, ada Lexi, Lin, sama siapa tadi tuh? Satu lagi ya. Makasih ya. Siap. Ketawa dia. Siap. Makasih Pak. Makasih Pak Teguh. Yo, sama-sama. Nah itu tadi tuh Teh. Jadi pokoknya kalau Pak Teguh udah nanya atau komen tuh menarik banget karena banyak sekali cerita-cerita secara langsung nih Teh. Iya. Iya, ternyata Pak Teguh masih inget yang zaman saya masih sama Pak Ajat lagi. Nah itu juga tadi kelihatan ya bahwa BTPN juga sangat perhatian ya Teh ya. Betul, saya kan sempat di BTPN gitu juga. Mas. Betul. Nah, dulu ini Teh Osi, kalau saya dekat sama Pak Ajatnya itu justru di lapangan tenis itu. Cuman memang ya, almarhumnya baru kemarin-kemarin sih Teh. Iya. Datang nggak ke rumahnya Teh Osi? Ya itu kan lagi ini PPKM jadi nggak bisa. Oh, PPKM, ya. Makanya Teh Osi juga sedih banget lihat teman-teman senior-senior Osi bisa apa ketemu dengan Pak Ajat gitu kan. Rosi biasanya tiap tahun tuh selalu ketemu, selalu ke rumah beliau gitu loh. Memang sudah 2 tahun, 3 tahunan lah saya pas Lebaran tuh nggak ke rumah beliau. Nah pas ini denger beliau sakit, tapi udah sembuh, udah ini terus ngelihat kan ada grup, ngelihat senior senior foto-foto dengan beliau, sempet ngiri saya tuh sempet ngiri, enak ya bisa ketemu dengan Pak Ajat, nggak lama Pak Ajat. Gitu meninggal. Iya. Oke, kita mungkin lanjut ke 3 pertanyaan terakhir ya, singkat aja mungkin dari Mas Hengki. Halo Mas Hengki. Halo. Halo, monggo Mas. Ya. Assalamualaikum, Mbak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya aja nih. Kalau kita lihat pertandingan di TV itu mau Olimpik atau pertandingan lain, sepertinya pemain-pemain kidal itu lebih powerful atau lebih agresif gitu. Apa mau begitu ya Mbak Rosia? Kenapa kelihatannya pemain kidal lebih nampak ini? Boleh kasih informasi nggak mengenai ini Mbak Rosia? Gitu aja. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya makasih. Itu memang. Dengan pemain kidal itu memang mereka sudah ada keistimewaan tersendiri kalau atlet yang bermain kidal gitu ya. Soalnya kan selain itu kan memang kan bolanya juga untuk kita juga nggak normal dan mereka juga kayaknya memang untuk pemain kidal itu udah punya keistimewaan sendiri gitu loh. Memang punya keistimewaan, terus terang aja saya dulu waktu masih zaman atlet begitu tahu dia pemain kidal, saya udah takut duluan dulu. Memang soalnya memang bolanya itu sulit, selain bolanya apa pukulannya sulit, servisnya pun sulit gitu loh. Memang pemain kidal itu memang ada keistimewaan tersendiri untuk pemain kidal. Jadi kayak memang sudah ada bakatnya gitu loh. Kalau itu dia bermain kidal, tinggal kita ini udah jadi tuh pemain kidal tuh memang udah ada bakat gitu loh pemain kidal tuh. Udah ada keistimewaannya gitu, seperti itu Mas. Siap. Mungkin itu Mas Hengki. Ya, makasih banyak. Ya, makasih Mas. Oke, lanjut kita ke ada Mbak Alia nih. Halo Mbak Alia. Ya, halo. Halo, monggo Mbak, kamera boleh dinyalain. Oke, halo Teh Rosi, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mbak Alia. Ya. Teh, aku mau nanya nih Teh, apa sih sebenarnya yang membuat seorang atlet tenis meja bisa berprestasi kelas dunia? Itu yang satu. Terus yang kedua, faktor apa aja yang bisa bikin cabang tenis meja jaya lagi? Kadang-kadang suka mikir juga sih, kok kayaknya cabang bulu tangkis saja yang diunggulin. Emang cabang olahraga lain nggak ada yang kuat-kuat atletnya gitu, minta tolong ya Teh coba ya, makasih ya. Memang
prosesnya untuk bisa menjadi atlet yang handal itu prosesnya banyak sekali. Makanya kadang-kadang saya juga sedih juga kalau misalnya ada seorang atlet yang tidak diperhatikan gitu ya. Soalnya prosesnya tuh banyak, seperti dia prosesnya di latihannya, dari latihan awalnya. Terus selain itu proses setelah latihan itu mau kemana sih latihannya setelah itu tuh. Jadi prosesnya tuh memang panjang untuk bisa menjadi pemain, apalagi menjadi pemain dunia. Saya aja jadi pemain di tingkat SEA Games aja itu prosesnya sangat panjang. Saya harus pisah dengan orang tua dan di situ saya digodok di gudang garam yang bangun setiap hari, bangun jam 4:30 itu kita yang lain masih pada tidur, kita tuh sudah lari gitu loh. Dan itu tiap hari kita lakukan seperti itu kontinu. Jadi proses itu proses di klub waktu itu. Setelah itu saya proses di nasionalnya pun seperti itu gitu loh, sama. Jadi memang prosesnya tuh sangat panjang sih sebetulnya yang seperti itu, yang bisa apalagi atlet-atlet dunia ya. Mungkin prosesnya lebih dari yang saya alamin seperti itu gitu loh. Dan untuk ininya kalau di tenis meja ya kendalanya yaitu yang tadi dibicarakan Mbak, kepengurusan harus jadi satu lagi itu. Terus mungkin pembatasan usia ditiadakan lagi seperti itu. Kalau mungkin kalau di cabang olahraga lain mungkin ya sebenarnya kenapa cuman hanya bulu tangkis aja yang bisa berprestasi? Memang sih dari dulu memang sampai sekarang pun yang fasilitas untuk latihannya sekarang ini yang ya cuman bulu tangkis, angkat besi yang bagus tuh. Makanya mereka bisa berbicara gitu di tingkat olimpiade ya. Untuk pembinaannya kan kayak bulu tangkis mereka ada latihan jangka panjangnya yang di Cipayung gitu loh. Mbak Alia. Sedangkan cabang-cabang olahraga lain juga ada seperti itu gitu loh. Terus kayak angkat besi juga ada untuk pelatihan jangka panjangnya. Dulu kita juga ada gudang garam, tapi kan gudang garam juga sekarang sudah tidak ada gitu loh. Seperti itu sih sebenarnya kendalanya. Sebenarnya kendalanya memang dari fasilitas latihan. Kenapa kita ketinggalan jauh, ketinggalan dengan Cina. Kalau Cina itu kan mereka itu di setiap kota itu ada seperti camp-camp sendiri-sendiri gitu loh. Kalau di kita kan yang ada yang seperti itu, yang satu camp-camp gitu kan cuma Ragunan aja. Gitu. Cuma satu Ragunan loh. Kayak gitu ya. Sedangkan di Cina tuh yang kayak Ragunan tuh banyak di setiap kota gitu. Makanya yang hanya kita bisa berprestasi di bulu tangkis, soalnya bulu tangkis ada pelatihan jangka panjangnya itu. Sedangkan di cabang-cabang olahraga lain belum ada yang seperti itu. Itu sih Mbak Alia. Siap. Kira-kira kedepannya bisa nggak tuh Teh, bisa punya apa tempat latihan memadai, pembinaan yang memadai, kira-kira bisa nggak tuh Teh? Kembali sebetulnya dikembalikan lagi ke pemerintah ya. Itu sih sebetulnya dikembalikan lagi ke pemerintah, yaitu kita sebelumnya ada swasta yang ini yang akhirnya mundur juga gitu loh. Seperti gudang garam kan swasta mundur, dulu Jarum juga tenis mejanya juga ada mundur, Pupuk Kaltim juga dulu ada. Saya masih ngerokok gudang garam. Kenapa Pak? Gudang garam saya itu dari dulu. Gudang garam. Makanya okay. Ya kita berharapnya sekarang ya selain dari yang swasta ya mungkin dari pemerintahnya juga mungkin apa pemerintah merangkul swasta, ayo kita bareng-bareng untuk memajukan lagi olahraga di Indonesia. Soalnya biar bagaimanapun dari olahraga itu kita bisa mengangkat hak martabat bangsa gitu. Begitu sih. Siap. Oke, mungkin itu Mbak Lia. Iya, makasih Fauza. Makasih Mbak Lia. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Pak Darpan. Halo Pak. Halo.
Darpan ada? Halo Pak Darpan. Lagi dari belum... Semarang. Enggak ada? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Pak Adit. Monggo Pak Adit singkat ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Selamat siang Mbak Rosi. Selamat saya siang mau Pak Adit. Ya, saya Adit dari Semarang. Mau ya. Nanya kan kepengurusan tenis meja itu kan carut marut gitu ya. Kenapa Mbak Rosi nggak berkarir di luar negeri saja yang akan lebih apa mendukung gitu. Nanti baru dibuktikan nih loh saya di Indonesia nggak di apa nggak dihargai lah setidaknya. Ini saya bisa berkarir di luar negeri akhirnya jadi juara. Nah, itu akan bisa mendobrak. Kalau nggak digituin ya nunggu pemerintah yang kayak apa yang bergerak dengan apa permasalahan yang banyak itu akan lebih sulit gitu. Itu sih Mbak ya. Rosi, kenapa enggak berkarir di luar saja akan lebih bagus. Itu terima ya, kasih. Ya. Makasih ya, Pak. Terima kasih Pak Adit. Yang pertama mungkin kalau sekarang saya berkarir di luar negeri udah tidak mungkin ya, Pak ya. Karena pertama mungkin saya sudah berkeluarga, saya kerja di sini juga, Pak. Dulu saya juga sempat, dulu waktu zaman masih main tuh, saya ditawarin untuk bermain di Liga Austria dengan Liga Jerman. Tapi waktu itu ditolak oleh pengurus kita karena takut. Takut karena Rosi nanti nggak balik lagi, dapat jodoh orang sana gitu, akhirnya enggak seperti itu gitu loh. Terus saya juga dulu sempat ditawarin untuk melatih di Brunei Darussalam, Pak. Mm-hmm. Cuman saya waktu itu saya tidak, selain mungkin memang tidak klop ininya, perihal ininya lah, ada selerinya. Selain itu juga saya masih ingin berkarir di Indonesia waktu itu gitu loh. Tapi waktu itu kan masih fine-fine aja di Indonesia gitu, gak kayak sekarang gitu loh Pak. Tapi untuk sekarang kayaknya untuk mungkin bisa ini nanti saya mungkin ngajak teman-teman yang lain yang memang pingin memperbaiki ini apa prestasi tenis meja di Indonesia untuk bareng-bareng lagi lah. Gimana sih, gimana pemecahannya untuk Indonesia itu bisa bersatu lagi tuh, bisa berprestasi lagi gitu loh, seperti itu. Dan sebetulnya teman-teman yang lain juga banyak yang sudah berupaya ke situ, tapi akhirnya mentok lagi sampai akhirnya mereka juga malas gitu loh. Nggak tahu kenapa ini mentoknya tuh dinginnya gimana, nggak tahu juga itu kok akhirnya mentok lagi yang akhirnya senior juga akhirnya malas juga. Siap. Kita doakan segera konsolidasi kepengurusannya ya Teh ya. Amin. Makanya sampai kita juga ini juga ke Pak Jokowi gitu untuk sampai ke sana ya Teh. Ini tapi belum sampai sekarang belum ada jawaban gitu loh. Sampai maksudnya teman-teman tuh sampai ini ke Pak Jokowi juga sih sebetulnya perihal ini, soalnya polemiknya terlalu lama dan merugikan prestasi Indonesia, terutama merugikan para atlet juga. Kasihan para atlet ini, sedangkan para atlet ini kan butuh wadah, butuh perlindungan gitu loh. Betul. Tapi kalau karena adanya... sepak bola ya, kalau sepak bola cepat diperhatiin gitu ya. Kemarin mungkin juga. Sepak bola paling 2-3 tahun akhirnya bersatu lagi ya kan. Betul. Aku baru dengar beneran asli ini PT MSG kayaknya itu contohnya. Waduh, kan saya gitu. 10 tahun ini ya. Sekali kasihan di tenis meja tuh ya, itu yang saya ceritakan tadi, akhirnya atlet-atletnya yang jadi korban gitu. Kalau dulu saya seneng lihat pertandingan tenis meja di Gelora Saparua tuh, wah betul, penuh betul, gitu kan. Betul kita juga kangen sekali Pak ya. Betul. Itu Teh Rosi ces truk. Belum ada tetap ya. Semangat, tetap semangat Teh Rosi. Ya, semangat. Mungkin itu Pak Adit ya.
Oke, okay, ya, semangat. Makasih. Oke, makasih juga tambahannya Pak Teguh. Oke, okay, Teh, mungkin ini tadi akhir dari sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari teman-teman audiens. Nanti kita pilih tiga penanya terbaik ya Teh ya, tapi sebelum itu kita masuk kuis dari Teh Rosi nih. Teh Rosi boleh kasih pertanyaan, nanti teman-teman tinggal ketik jawabannya di kolom chat ya. Yang ya, jawabannya cepat dan benar ya Teh, jadi bukan cuma cepat tapi ngawur nih jawabannya. Tapi kita pilih yang tepat juga ya. Teman-teman udah siap ya? Sambil aku pantau nih. Oke Teh, kira-kira pertanyaan pertama apa nih Teh? Pertanyaan pertama gampang sekali. Pada tahun usia berapa saya mulai mengikuti SEA Games? Cepet. Pertama. Pertama kedua, ya, sebentar. Ya. Satu aja deh Teh. Kita lihat jawaban dari teman-teman nih. Masih ditunggu teman-teman. Usia berapa? Masih kita tunggu 5 detik lagi. Ya. Bisa. lima belas. Berapa teh jawabannya? Betul tadi. 15 tahun ya, kita lihat di kolom chat. Yang pertama menjawab 15 tahun adalah Mbak Alia. Oke, selamat Mbak Alia. Alhamdulillah, makasih. Mbak. Hebat. Oke teh. Lanjut ke pertanyaan kedua, Teh. Pertanyaan kedua, pada tahun berapa Indonesia sapu bersih medali emas tenis meja? 93. Mohon maaf nih, sementara kita terima jawaban di chat ya, Pak. 97, nggak bisa diketik. Mohon maaf, yang belum bisa chat mungkin ke... menghubungi IT dulu ya untuk diperbaikin chatnya. Oke. Okay. Jawabannya 93 benar ya Teh? Betul. Oke, okay, ada Mas Gandhi nih yang jawab benar. Oh Gandhi, dapat lagi orang terangkan. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Makasih Mas. Nah, oke okay, Teh. Sebelum kita lanjutin, kira-kira tadi kita pilih tiga penanya terbaik, kira-kira yang mana ya Teh? Ini saya bacain dulu ya. Tadi ada Mbak Merta mengenai servis untuk anak, lalu kemudian Mbak Septi mengenai ingin tenis meja maju lagi. Dari Pak Ihud ada bagaimana memotivasi anak. Dari Mas Lexi bagaimana mengsinkronkan fokus. Dari Pak Teguh mengenai tadi momen menangis Barosi. Terosi, kemudian dari Hengki mengenai tangan kidal ya. Ada ya. Pak Adit tadi mengenai karir di luar negeri sama Mbak Alia tadi bagaimana tenis meja jaya lagi. Tapi karena Mbak Alia tadi udah menang, jadi maaf ya Mbak, nggak kita pilih. Sama Mas Hengki juga enggak nih. Sorry, Mas Hengki belum. Mas Gandhi yang menang. Mana tuh Teh, kira-kira tiga Teh? Aduh, ini bingung nih mana yang dipilih. Sebenarnya tadi mau ini Pak, saya mau udah deh. Kan soalnya semua pertanyaan bagus semua. Ya udah deh, saya mau ini sesama perempuan aja. Sesama Mbak perempuan Happy, ya. Mbak Alia sama Mbak Merta, enggak tahu ya Pak. Mbak Alia karena udah. Jadi yang menang Mbak Merta sama Mbak Septi. Kita pilih satu lagi nih Mbak. Saya bacain lagi ya Teh. Pilih antara memotivasi anak, mensinkronkan fokus, momen menangis, tangan kidal, sama karir di luar negeri. Kira-kira satu yang mana tuh Teh? Lexi, cabangnya jauh Mbak Rosi, Lexi. Boleh lah, masukannya dari Pak Teguh. Pak Teguh nih. Lexi. Lexi ya, Mas Lexi ya. Oke, okay, Mas Lexi. Sebetulnya semuanya bagus semua yeah. Pertanyaannya. Tapi tenang, yang nggak kepilih penanya terbaik tetap dikasih hadiah hiburan. Oke, okay? Jadi yang menang untuk pertanyaan terbaik ada Mbak Merta, Mbak Septi, sama Mas Lexi ya. Siap. Oke. Okay. Maaf, bapak-bapak. Gak apa-apa Teh. Oke, okay, tapi tenang Teh. Bagi yang males jawab pertanyaan kuis dan nggak mengajukan pertanyaan, kita adain deh. Jadi biar males-males tetap
dapat menang ya kan? Kita undi aja ya. Udah muncul ya, belum? Betul. Udah muncul ya? Oke, kita pilih satu pemenang nih. Lewat jalur males nih ya Teh ya. Oke, kita putar aja. 1, 2, 3. Ojon. Mas Faisal. Ada nggak? Kalau nggak ada kita putar lagi nih. Halo Mas Faisal. Pak Faisal. Nggak ada dia. Kalau nggak komen kita putar lagi nih pokoknya nih. Putar lagi. Putar lagi ya. Masih ada di room tapi nggak komen nih. Halo Pak Faisal. Pak Faisal 1. Drop. Pak Faisal 2. Kayak kaset aja nih diputar-putar terus. Pak Faisal 3. Oke, mohon maaf kita putar lagi ya. 1, 2, 3. Nah, Lexi, kita putar lagi ya. Mas Lexi. Hari ini Lexi yang beruntung, eh. Nah, ada Mbak Julita. Halo, ada Mbak Julita? Enggak ada. Ah, komen dia. Oke, berarti pemenangnya ada Mbak Julita ya. Julita, selamat ya Julita. Selamat, Mbak. Wah, okay. Julita dapat 2 hadiah tuh. Tadi ikutan senam dapat juga. Alhamdulillah. Hari keberuntungan nih mungkin ya. Oke. Selamat ya. Mungkin ini tadi akhir dari pemilihan pemenang, tapi sebelum kita tutup, seperti biasa mungkin kita mau foto bareng ya sama Teh Rosi nih. Bisa dinyalain teman-teman kameranya? Ada Bang Rino, Bang, bisa difotoin nggak, Bang? Atau siapa ya? Oh iya, Mbak Naya bisa, Mbak Naya? Bisa, tapi Mas itu screen-nya boleh di-close dulu nggak? Oh, sorry. Oh, ini screen roda impian ya, roda keberuntungan ya. Oke, udah Mbak. Bentar, masih... Oke, apa, Mas? Oke. Bentar ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Bentar ya. Ya bebas.